بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الاصنام رب انهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi di inda baytikal muharram Rabbana liyukimu salah faj'al afidatan minan nasi tahuilaihim ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun Masyir al-Muslimin Sidang Salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita semuanya yang berdiri dan berbicara di sini Dan semua yang duduk mendengarkan di sini maupun di mana saja berada, mari kita sama-sama berusaha untuk tetap menjadi orang-orang yang beriman dan penuhi kegiatan hidup kita dengan beramal soleh. Yang dengan itu sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah bisa menjadi orang yang bertakwa kapanpun Allah mencabut nyawa kita kapanpun Allah mewafatkan kita kita siap untuk menghadap kepada Allah Sidang salat idul sidul idul adha rahimakumullah kita sudah sering mendengar cerita bahwasanya apa yang kita lakukan pada hari ini dengan melaksanakan sholat idul adha yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan atau melaksanakan ibadah kurban itu adalah dalam rangka meneruskan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam yang kita semua juga sudah tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam yang sudah dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang muslim benar-benar muslim kemudian di ayat lain Allah menyebut Nabi Ibrahim AS sebagai orang yang muhsinin termasuk orang yang muhsin dan kita semuanya tahu bahwa Nabi Ibrahim sudah pernah diperintah oleh Allah ketika beliau belum mempunyai anak. Setelah sampai usia 86 tahun baru beliau dikaruniai seorang anak padahal beliau sudah lama mendambakan anaknya. Di saat itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Rabbi habli minas salihin." wahai Robku, wahai Tuhanku berilah aku dari kalangan anak-anak yang soleh lalu kami kabari kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan akan lahirnya seorang anak yang sabar begitu yang dinyatakan, dinyatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan ayat ini sampai kepada kita semuanya pada hari ini, diceritakan dalam ayat tersebut selanjutnya falamma balahumma maka ketika telah sampai usia Nabi Ismail yang hidup bersama Ibrahim tadi sampai usia bisa bekerja dengan bapaknya kola berkatalah Nabi Ibrahim ya bunaya wahai anakku ini arafil manam sesungguhnya aku tadi malam melihat di dalam mimpi Ani adbahuk bahwasanya aku menyembelih kamu wahai Ismail Saudara, ketika Nabi Ibrahim sudah dikaruni anak baru satu. Ketika Nabi Ismail mencapai usia 13 tahun. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail. Lalu apa jawaban Nabi Ismail ketika Ibrahim berkata, Wahai anakku, aku telah bermimpi tadi malam bahwa aku mau menyembelih kamu. Dan semua orang pada waktu itu sampai hari ini semua nabi, semua ulama tahu bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu. Maka jawaban Nabi Ismail adalah ketika ditanya oleh bapaknya, "Fandur maza taro?" Maka perhatikanlah, pikirkanlah, renungkanlah wahai Ismail, apa pendapat kamu kalau aku menyembelih kamu? Kola menjawablah Nabi Ismail, kata kata Nabi Ismail, Nabi Ismail kepada bapaknya Beliau mengatakan if'al ya abati wahai bapakku if'al lakukanlah laksanakanlah ma tumar apa yang diperintahkan kepadamu satajiduni akan engkau dapati aku wahai bapak insyaallah minas sholihi minas termasuk orang-orang yang sabar Saudara, bapak dengan anak, bapaknya Nabi, anaknya pun kelak akan menjadi nabi. Dua orang anak manusia, keturunan Adam ini, dua orang yang soleh ini, diperintah oleh Allah. Yang satu disuruh mengorbankan anaknya dengan disembelih, dan Nabi Ibrahim, karena dia sudah mengatakan bahwa... Aslam tu alamin aku telah menjadi manusia yang menyerahkan diri kepada Allah Tuhan semesta alam diuji oleh Allah imannya kalau betul engkau menjadi orang yang menyerahkan dirimu kepadaku Ibrahim sekarang laksanakan perintahku sembelih anakmu beliau pun melaksanakan perintah itu saudara lalu dalam ayat selanjutnya dikatakan tallahu falamma aslama watallahu lil jabin maka ketika Nabi Ibrahim dan Ismail keduanya sudah menyerah menyerahkan diri melaksanakan perintah Allah watallahu lil jabin dan dan dan, dan ma, 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 Nabi Ibrahim sudah meletakkan kepala anaknya dengan pelipisnya yakni dalam posisi tengkurap anaknya ditengkurapkan lalu kata Allah pada waktu itu wanadainahu dan kami panggillah ibrahim pada saat itu setelah anaknya waktu mau disembelih menghadap bapaknya wahai bapak aku tidak punya kain selain yang aku pakai ini bapak nanti kalau aku sudah kau sembelih dan aku sudah mati apa yang akan digunakan untuk membungkus tubuhku sebagai kain kafannya maka pakailah kain kafan kepakailah bajuku ini untuk kain kafannya wahai bapak Ibrahim menangis, meneteskan air matanya. Lalu tidak sampai hati melihat wajahnya. Nak, kamu tengkurap, nak, tengkurap, membarab ke bawah. Lalu ketika Nabi Ibrahim sudah siap menyembelih, Allah menghentikan. Ibrahim cukup, cukup, cukup sudah. Sedaktar ruya Sungguh engkau sudah membenarkan mimpi itu. Engkau sudah benar-benar membenarkan wahyu yang Aku turunkan kepadaku, kepada kamu. Inna qadarika najil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami akan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Saudara, cerita ini sudah diulang-ulang setiap tahun, setiap muslimin di seluruh dunia ini melaksanakan Idul Kurban atau Idul Adha, kisah tentang Nabi Ibrahim dan anaknya. Maka marilah kita ambil sebagian satu episode dari kehidupan mereka berdua ini. Dimulai dari ketika mereka berdua, ketika nabi Ismail masih kecil, yang apa yang dilakukan oleh nabi Ismail? Apa yang dilakukan oleh nabi Ibrahim terhadap anaknya, nabi Ismail, diceritakan pula oleh Allah di dalam ayat yang tadi dibaca di permulaan khutbah. Kata Allah kepada nabi kita, Nabi Muhammad SAW, "Ingatlah, wahai Muhammad, wa'if." Qala Ibrahim dan ingatlah wahai Muhammad ketika Nabi Ibrahim berkata Rabbi wahai Rabbku wahai Tuhanku ij'al hadal balada jadikanlah negeri ini yakni negeri Mekah pada waktu itu ketika beliau berada sedang berada di Mekah dan sedang diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah Beliau di sana di berdoa Rabbi ja'al hadal balada amina Wahai Rabbku jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman Wajnubni dan jauhkanlah aku Wabaniya dan anak-anakku Keturunanku cu Anak cucuku Anak budal asnam Dari menyembah berhala-berhala Rabbi innahunna -berhala. adlalna kathiran minan nas Wahai Rabbku Sesungguhnya berhala-berhala itu Telah banyak menyesatkan banyak manusia Banyak diantara manusia Tersesat kehidupannya, tersesat jalan hidupnya, tidak menyembah kepada Allah, tapi mereka menyembah kepada berhala. Kalau pada waktu Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ibrahim dulu berhala tadi berupa patung, di zaman Nabi Nuh juga berupa patung, di zaman Nabi Muhammad SAW juga berupa patung, maka ketahuilah saudara sekalian, sidang salat Idul Adha rahimakumullah bahwa yang namanya berhala itu bukan hanya patung, yang dalam Al-Quran disebut asnam atau tohud, berhala itu bukan berbentuk patung saja. Yang namanya berhala atau tohud atau asnam itu bisa berupa apa saja yang menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, dari jalan Allah ke jalan yang sesat, jalan yang tidak lurus, yang bengkok. Nah jadi berhala itu bisa berupa patung, bisa berupa manusia yang kita taati dia tanpa reserve. Taat siap melaksanakan apapun perintahnya walaupun salah, walaupun keliru, walaupun tidak benar. Itu sudah orang yang taat kepada seseorang tanpa peduli perintahnya tadi benar atau salah, dia sudah memberhalakan orang itu tadi. Demikian juga berhala bisa berupa uang. Kalau karena uang kita kemudian tersesat dari jalan yang benar, keluar dari Islam gara-gara uang, atau kita keluar dari syariat Islam gara-gara pengaruh uang, maka uang sudah menjadi berhala bagi kita. Kalau karena kita membela organisasi, membela ormas, membela partai, kemudian kita berani mati untuk membela partai, atau ormas itu tadi maka kita sudah memberhalakan ormas maupun partai kita semua saudara sekalian baik yang sudah beriman maupun yang belum beriman semuanya adalah hamba-hamba Allah semuanya nanti akan mati meninggalkan dunia ini meninggalkan semua miliknya menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak membawa apa-apa sama sekali baik dia percaya atau tidak percaya beriman atau tidak beriman semuanya akan mati tapi tidak disembelih seperti nabi seperti kambing-kambing atau domba-domba atau sapi-sapi yang sebentar lagi akan disembelih mereka semua manusia akan mati menghadap kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan selama hidupnya. Apakah dia sudah hidup dengan mengikuti aturan Allah yang namanya Al Islam ini, sudah mengikuti petunjuk nabinya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ataukah dia hidup mengikuti hawa nafsunya? Dia hanya melakukan dalam hidupnya ini apa yang dia mau menurut hawa nafsunya. Kalau itu yang terjadi berarti kita sudah memberhalakan diri kita sendiri atau hawa nafsu kita sendiri. Ayuh Hanas. Nabi Ibrahim pernah berdoa dalam ayat yang tadi dibacakan. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Satu, beliau tinggal di Mekah. Mekah bukan asal tempat asal beliau. Beliau diperintah oleh Allah untuk pergi ke Mekah dalam rangka membangun Ka'bah di sana beliau waktu itu baru punya anak kecil namanya Ismail. Baru menyusui ibunya. Allah memerintahkan Ibrahim, sekarang kau pergi ke Mekah sana, pergi ke negeri sana, kamu bangun Ka'bah di sana, kau bawa istri dan anakmu di sana. Lalu setelah Nabi Ibrahim sampai di Mekah, lalu berdoa, "Ya Allah, Jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman karena anak dan istriku ku bawa ke sini. Wajib nubni wa anak budal asnam dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku, anak cucuku dari menyembah berhala. Inna hunna adal nakahiron karena sesungguhnya berhala berhala tadi itu semuanya sudah banyak menyesatkan manusia. Paman tabi ani fa ini maka siapa saja yang mengikuti apa yang aku ajarkan kepadanya dia adalah golonganku, Waman Asoni, dan siapa saja yang menduakan aku. Meng, tidak mengikuti jalanku fa innaka ghafurur rahim maka sesungguhnya engkau maha pengampun maha penyayang lalu nabi bilang berdoa lagi rabbana wahai rob kami wahai tuhanku wahai tuhan kami ini askantu sesungguhnya aku telah menempatkan min dzurriyyati anakku keturunanku ini yang engkau perintahkan datang ke sini dan engkau memerintahkan lagi untuk meninggalkan anak dan istriku biwadin di sebuah lembah ghairi yang tidak ada tanaman-tanamannya inda baitikal muharram di dekat rumahmu yang disucikan yaitu Baitul Haram. Rabbana wa kami liyuqimus Jadikanlah anak istriku orang-orang yang menegakkan salat. Fajal afidatan minan maka jadikanlah hati manusia tahwi ilaihim condong cenderung sayang kepada mereka setelah aku tinggal mereka nanti warzukhum dan berilah rezeki kepada mereka wahai Allah minat samarok dari berbagai macam buah-buahan la allahum agar mereka semuanya bersyukur. Saudara Nabi Ibrahim ketika belum punya anak kepingin punya anak begitu beliau punya anak di usia 80 ta 86 tahun baru senang senangnya menimang anaknya tiba tiba perintah oleh Allah untuk bawa istri dan anaknya ditinggal di Mekah berdua tidak ada siapapun di sana. Bingunglah istrinya, bertanya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tega membiarkan kami berdua, anakmu yang masih kecil, masih menyusui, tinggal di padang Sahara ini, padang pasir ini? Tidak ada tanamannya, wahai Ibrahim, engkau tega melakukan ini?" Nabi Ibrahim ditanya, "Istrinya diam, tidak menjawab." Kenapa Ibrahim? Kenapa Ibrahim kamu meninggalkan kami berdua di sini? Diam lagi Nabi Ibrahim. Kenapa wah Ibrahim kamu tega meninggalkan kami berdua di sini? Di diam saja Nabi Ibrahim. Akhirnya bertanyalah istrinya. Allahu amaroka bihaga. Apakah Allah yang memerintahkan kamu dengan semua ini wah Ibrahim? Menyuruh kamu meninggalkan kami berdua di sini? Barulah Ibrahim menganggukkan kepalanya. Kemudian setelah itu Barulah istrinya diam. Beliau tidak protes lagi. Bayangkan, saudara istri tanpa penghasilan, tidak punya pekerjaan, tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, gak punya pekerjaan, bahkan makanan pun gak ada. Bekal gak ada, hanya ada anak yang masih kecil dan masih menyusui ibunya. Bayangkan. Diperintahkan oleh Allah disuruh tinggal di Mekah, Nabi Ibrahim pun kemudian pergi, tidak menolehkan ke, 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 uh, wajahnya ke, ke belakang karena nanti akan terpengaruh secara psikologis. Secara kejiwaan, dia tinggalkan, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil. Bayangkan saudara, seandainya perintah itu jatuh kepada kita, ditimpakan Allah kepada kita, kira-kira kita di zaman sekarang ini, apakah sanggup? Wahai para istri yang ada di belakang, wahai anak-anak yang masih kecil-kecil ini, sanggup kalian hidup berdua ibumu tanpa ada yang ngasih makan? Tidak akan sanggup saudara kalau tidak ditolong oleh Allah. Itulah sebab Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah berilah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Berilah rezeki kepada, jauhkanlah aku dan anakku turunanku dari menyembah berhala. Berilah mereka rezeki ya Allah. Karena Nabi Ibrahim tahu tidak punya apa-apa. Berilah rezeki kepada mereka. Dan semua doa Nabi Ibrahim tadi dikabulkan oleh Allah. Dengan berjalannya waktu, Nabi Ibrahim sekali-sekali menengok ibunya, eh, istrinya bersama ibu Nabi Ismail. Sekali-sekali saja. -sekali Saya tidak tahu apakah seminggu sekali, apa dua minggu sekali atau sebulan sekali. Yang jelas dalam riwayat sejarah maupun riwayat hadis-hadis sampai usia Nabi Ismail 13 tahun barulah beliau berkumpul bersama. Dan di saat itu kemudian Sarah istri Nabi Ibrahim yang pertama dikarunia anak yang bernama Ishak. Begitu kisah sepenggal tentang Nabi Ibrahim dan selanjutnya saya akan lanjutkan ceritanya ke hadapan ibu-ibu yang ada di belakang. Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillah Fala mudillalah Wa man yudlil Fala Wa asyhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'da Wa ba' Ayuhan nisa Wahai Ibu-ibu para remaja, putri, dan anak-anak semuanya tadi sudah disampaikan cerita tentang Nabi Ibrahim bersama putra kesayangannya, yang sama-sama orang yang soleh. Mereka berdua hidup hanya untuk beribadah kepada Allah, tetapi rezeki tidak pernah kekurangan. Saudari, ibu-ibu dari dari cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini mari kita jadikan tauladan, kita jadikan contoh bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah saja, tidak ada perintah lain. Urusan makan, urusan minum, urusan rezeki Allah yang menyatakan inna kosamna bainahum fil dunya nahnu kosamna bainahum fil dunya kami Allah lah yang memberi penghidupan kepada mereka manusia ini semuanya wahai Muhammad sampaikan ayat ini kepada semua manusia kami Allah yang memberi penghidupan kepada mereka semuanya fil hayati dunya dalam kehidupan dunia di ayat yang lain Allah menyatakan Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk beribadah kepada aku Jadi Allah menyuruh kita beribadah, ibu-ibu dan putri-putri sekalian. Mari kita sibukkan diri kita semuanya beribadah kepada Allah sambil berdoa meminta kepada Allah apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Tapi jangan tinggalkan ibadah kepada Allah, jangan pernah tinggalkan salat lima waktu. Jangan pernah tinggalkan membaca Al-Quran. Kalau belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah bisa membaca Al-Quran. Karena hidup Anda semuanya ini sesukses apapun. Anak-anak Anda bisa menjadi presiden atau wakil presiden atau menteri atau apapun. Yang disukai oleh banyak manusia dengan harta yang melimpah. Tapi kalau di dalam hati Anda, di dalam hati ibu-ibu dan juga bapak-bapak semuanya ini, tidak ada Al-Quran tidak menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran Tidak ada gunanya kita hidup di muka bumi ini Tidak ada gunanya semua harta yang kita banggakan Tidak ada gunanya anak yang sukses Kalau dia tidak beriman kepada Allah Kalau dia tidak termasuk orang yang soleh Maka dari itu ibu-ibu Allah berfirman kepada kita semuanya Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ku angfusakum Jagalah diri kalian semua Wa ahlikum dan keluarga kalian semua naro dari masuk neraka. Jadi, tugas kita beribadah kepada Allah, dan untuk ibu-ibu, tugas utamanya adalah mendidik putra-putrinya supaya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, urusan rezeki nanti. Allah yang ngurus, kalau sudah Allah yang ngurus, saudari ibu-ibu jangan khawatir anak anda akan mudah mencari pekerjaan akan mendapat pekerjaan yang hasilnya barokah akan mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah sesuai dengan jatahnya tentunya jatah yang Allah sudah berikan kepada setiap anak sudah sekalian ibu-ibu terutama marilah kita didi anak-anak kita dengan didikan agama pahamkanlah mereka kepada agama baru boleh anda kuliahkan kalau belum paham agama Jangan dikuliahkan. Pahamkanlah mereka kepada agama terlebih dahulu, maka nanti mereka kuliah pun akan menjadi mahasiswa, mahasiswa yang baik, yang nurut kepada dosennya, yang terkenal sebagai mahasiswa yang baik, bukan mahasiswa yang kacau pikirannya dan tidak pernah terlibat dalam urusan apapun, baik urusan dengan polisi maupun urusan dengan narkoba dan yang semisalnya. Semoga Allah menjadikan saya dan ibu-ibu serta bapak-bapak semuanya menjadi menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. kita semuanya dan keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solihah menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana ghfir wali wa li walidina wa mu'minina yawma yaqumul hisab Rabbilhamhuma kama rabbawna shighara rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahba'na Rabbana wala tahmil alayna isram kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna ala alqawmil kafirin Allahumma ja'al baladina hadha hadha balad baladina hadha indonesia baladan aminan Allahumma ja'al indonesia baladan aminan Allahumma ja'al baladina baladan indonesia baladan aminan Allahumma ja'al indonesia baladan aminan warzuk ahlahu minathamarat